Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kita kali ini Hairul Mobile dikejar sama hero yang kemarin kita tawan guys ya. Dan kali ini yang mau ngerally ini dari klan Ira guys ya. Ini si Anya mau ngerally kita guys. Ya ini ngomong-ngomong ya, aku info guys ya. Ini orangnya yang mau ngejar kita itu hero yang kemarin kita tangkap, dan mereka sebenarnya mau join ke Ika. Aku nggak tahu dia mau ngomong apa, yang jelas dia akhirnya join ke Ira. Tapi dia nggak migrasi ke Kingdom ini. Jadi ya aku rasa sih dia mau ngejar, tapi mau lihat situasi dan kondisi mungkin guys ya. Karena di sini ya, ini kalian bisa lihat sendiri nih, si Anya atau dari klan Ira itu sendiri sudah ngecek barisan ruas kita ya, atau ngecek barisan depan kita itu apa guys. Tapi di sini aku memakai anti intai, dan ini dia mau ngerelinya itu sekitar subuh-subuh, sekitar setengah limaan lah guys. Pokoknya ini gila sekali, ini aku rasa dia udah ngincer banget sih guys ya. Jadi dia mungkin minta bantuan dari klan Ira untuk ngerally kita dan membebaskan hero dari si musuh yang kemarin hero-nya kita tangkap itu loh guys. Dan di sini yang kena ini adalah Infan ya, karena aku masih memakai pasa Infan guys ya. Ini di sini aku nggak ada persiapan banget, jadi di sini aku bener-bener nggak bisa mendeteksi ya ini musuh bakal nyerang pakai apa. Cuman aku analisa ya, ini musuh kalau nggak pakai Infan dia bakal pakai cavalry ya, nggak mungkin dia nyerang memakai sniper. Jadi di sini aku akan santai banget guys untuk ngedef kita kali ini guys ya. Tapi ya nanti kita lihat aja kita bakal kena counter atau enggak. Dan ini guys, ini si Anya ini yang mau ngerally kita. Ini gila banget guys. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, untuk killnya 1,4B dan bintang kastilnya itu sudah mencapai 47 bintang kastil guys. Ini gila banget. Pokoknya ini familiar case-nya pasti udah pada max, dan dia gearnya udah pedes banget, aku yakin guys. Tapi kita lihat ya, apakah dia berhasil meledakkan Hairul Mobile. Dan di sini guys ya, ini setelah rally-nya mau jalan, ternyata dia nge-cancel ya. Aku nggak tahu ini mungkin filler dia kurang, mungkin sih menurut aku guys. Tapi di sini dia bakal open rally lagi, dan kali ini dia nggak bakal nge-cancel guys. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, itu si Anya itu dia open rally lagi guys. Ngomong-ngomong namanya keren banget coy ya. Namanya Anya Geraldine atau apalah itulah, pokoknya kayak artis kayak gitu guys. Dan ini akunnya bener-bener mantap banget, keren banget guys. Kita lihat guys ya, dan di sini nah itu yang kemarin hero-nya kita tangkap itu guys ya. Nah ini orangnya guys, dia itu mau join ke klan Ika tapi nggak di ACC, dan aku nggak tahu juga ya, mungkin dia mau mendeteksi bahwa kita itu online atau offline, dan akhirnya dia join ke Ira tapi dia belum migrasi. Kan lucu banget coy, padahal dia kalau migrasi mungkin menggunakan satu gloaming aja guys, karena mic 1B aja itu ada di peringkat 100 di Kingdom ini ya. Jadi untuk mic segitu aku yakin pasti memakai satu gloaming. Dan ini guys kita lihat ya, dia tadi sudah ada yang di speed ya. Untuk fillernya kita tungguin di sini. Aku tungguin lumayan lama guys, serius. Dan di sini aku potong saja, dan ini guys, aku liatin guys ya. Dia agak-agak nge-spam dikit lah. Aku nggak tahu ya. Dia nah ini dia nge-spam, tapi kita fokus yang paling atas, karena nah laskar koalisi itu atau rally dia ada letaknya di bagian atas, nggak mungkin ke bawah. Dan itu kalian bisa lihat sendiri dia pakai Infan bos. Kita langsung counter menggunakan cavalry, dan kita langsung loncat guys. Kalau kita nggak loncat dia bakal nge-cancel pastinya guys ya, tahu bahwa kita online kan gitu guys. Dan kali ini kita berhasil nge-trap lagi guys, dan kita balik lagi ke herb guys ya. Kita balik lagi ke markas dari klan Ika itu sendiri, dan kita kasih emot guys. Hanya Geraldin loh guys. Kita prank ya, kita trap, dan dia pakai kelinci. Ngomong-ngomong guys, jadi di sini dia gearnya nggak, aku nggak tahu ya gear-nya itu kayak mana, tapi nanti kita nantilah di akhir-akhir video ya, mungkin dia bakal ngeliatin gear dia guys ya. Oke, kita lihat guys, kita emotin tas, dan pastinya dia tadi terkejut banget, aku yakin guys, karena kita langsung relok kayak gitu aja guys ya. Nah di sini aku akan liatin, nah itu kan dia gearnya masih utuh karena dia pakai kelinci guys ya, dia masih pakai gear speed ya, dan asli dari gear dia itu keren banget guys. Oke kalian di sini jangan skip guys, karena nanti di sini bakal aku jelasin semuanya lah pokoknya lah ya guys ya, sampai akhir ya. Oke,
Di sini ada tempat kita yang kena info snap dan cuff kena juga, karena di sini sebenarnya aku ini aku belum health atau belum sembuhkan ya, karena aku habis darkness guys ya. Jadi makanya di rumah sakit kita ada tempat, tapi ini tempat kita nggak ada yang kena coy, ya nggak ada yang kena, tempat kita aman sentosa pokoknya. Dan di sini di santuari ada lumayan banyak pasukan lah. Dan di sini cavalry kita udah full, karena sebelum rally ini pun masuk, kita sudah ada cavalry yang ada di santuari. Dan ini tambahan tadi kita memakai ruas cavalry, jadi otomatis cavalry dari santuari kita itu sudah full, sudah penuh guys ya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri di depan Providence itu udah ada banyak banget pasukan kita yang ada di situ guys ya. Dan pastinya nanti bakal kita sembuhkan semua, dan aku akan liatin lah pokoknya guys hasil laporan tempurnya. Dan ini mantap banget, keren banget akun ini guys. Aku nggak tahu ya akun ini kok sampai kayak gini sih, keren banget guys. Padahal ini yang rally bukan sembarang loh guys. Aku akan liatin gearnya nanti guys ya. Sebelum itu aku akan liatin dulu hasil dari pertempurannya ini guys. Nah ini dia, pemimpin musuh berhasil ditawan guys. Wuh, gila sih. Dan ini kita yang mati hampir 2M, gak apa-apa no problem. Paling masuk santuari dan sisanya benar-benar mati, gak apa-apa guys. Minus kita cuma 16M mic. Dan ini akun ini gampang banget aku kembalikan ke mic awalnya ya, atau dengan standar mic kita itu 700M mic untuk akun ini guys. Dan ini familiarnya kalian bisa lihat sendiri guys, pastinya udah pada max. Dengan ada juga familiar-familiar cash juga yang sudah max, udah gila banget lah guys. Dan ini kalian bisa lihat guys ya, ini kita di rank pakai T5 juga, dan yang rank itu adalah akunku juga coy, yang T5 itu ya. Dan ini guys ya, T4 kita nggak ada yang kena, cuma T2 doang. Nah ini guys, ini snipernya kena juga ya, karena kita memakai ruas cavalry. Nah ini kenapa aku sukanya itu cavalry dibanyakin daripada infant dan cav guys, karena waktu kita ngedev itu sniper pasti kena ya. Kalian bisa lihat aja di sini aku T4 snipernya aku lebih banyak dibandingkan infant dan cav ya. Sedangkan T2 nya hampir-hampir imbang lah sebenarnya sih. Kita bikin rata kayak gitu guys, tapi snipernya pokoknya intinya sniper lebih dibanyakin lah, karena kalau kita memakai ruas infant atau cav itu sniper bakal kena guys. Jadi sniper itu harus wajib dibanyakin biar damage kalian makin pedes kayak gitu guys ya. Wow, ini keren banget sih, pokoknya kalian jangan skip video ini sedikit pun guys ya. Oke, kita lihat guys ya di sini dari si, nah ini guys, si yang rally tadi kita itu guys, ternyata dia tahu YouTube kita ya. Ini aku rasa sih dikasih tahu sama orang yang kemarin hero-nya kita tangkap guys ya. Dan bagi kalian yang belum nonton videoku kemarin, silahkan tonton dulu guys, biar kalian gak gagal paham sama video kita kali ini. Karena ini serius, kita sebenarnya dikejar sama orang kemarin guys. Kenapa aku bilang kayak gitu, dan mungkin nanti judulnya aku akan selipin kata-kata Airul dikejar kayak gitu guys ya, karena kita bener-bener dikejar guys, serius. Dan di sini aku minta aku pingin lihat gear infant dia guys ya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, wow. Di sini kalian bisa lihat sendiri guys ya, dia mempunyai 3 cangkir, yang 1 gold dan yang 2 sudah mythic guys. Dan di tangannya itu dia ada gear jamnya yang sudah gold, dan pasnya udah keren banget sih guys. Dan ini kita mintain dan kita palakin hero hero yang kemarin kita tangkap, dan kita mendapatkan cuma 15 speed up doang guys ya. 24 jam kali 15 kayak gitulah guys. Pokoknya ya, di sini aku sengaja bebasin karena sepertinya dia mau mengerjakan GF juga, dan dia nggak bisa mengerjakan GF kayak gitu guys ya. Jadi padahal aku di sini mintanya awalnya 60 kalau nggak salah ya, 24 kali 60. Tapi di sini dia nggak tahu ya, mungkin dia sedikit games dia dan dia ngotot banget minta dibebasin. Tapi cecetannya mohon maaf nggak aku liatin ya, karena nanti durasinya panjang banget guys.
Dan yang penting kita udah dapat speed up dan akun ini bakal kita seal mungkinnya lah ya, biar kita bisa tidur dengan nyenyak juga guys. Ya, tanpa mengaktifkan HP. Mungkin kayak gitu aja sih guys. Dan di sini yang kemarin itu nicknya kalau nggak salah Cipung GG ya. Ya betul itu Cipung GG, dan sekarang kita udah ganti nama menjadi Penyair Gila dan mungkin bakal kita ganti lagi. Tapi nih hari ini kayaknya belum aku ganti, nanti aku bakal ganti lagi lah. Dan di sini guys ya, percepat 24 jam aku 24 jam aku di sini masih ada lumayan banyak, karena di video aku sebelumnya sebelumnya itu kita udah dapat speed up juga ya dari hero yang kita tahan, dan itu lumayan juga ya, kita dapatnya 40 biji kayak gitu guys ya. Kali 24 lah, 24 kali 40 biji. Jadi di sini kita untung banget sih. Untung speed up dan lain sebagainya lah, pokoknya lah ya guys ya. Mungkin bisa buat boost troop dan lain-lain lah guys. Mantap banget lah ya. Oke, sampai di sini aja guys video kita kali ini. Thank you banget bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak mungkin guys. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next time. Assalamualaikum. Bye.